Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku buat roti manis isian krim keju dan toppingnya selai stroberi. Gimana membuatnya? Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah dan masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram gula pasir. Kemudian aku tambahkan sedikit garam dan 5 gram ragi instan. Lalu 15 gram susu bubuk ya. Kemudian diaduk terlebih dahulu ya teman-teman, supaya bahan-bahannya tercampur rata. Nah kalau udah diaduk rata, masukkan 1 butir telur. Nah telurnya mau aku kocok lepas dulu, kemudian dituangkan ya. Lanjut kita mixer ya teman-teman, sambil ditambahkan susu cair sebanyak 175 ml. Di sini kita mixer dulu ya teman-teman, kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, di sini mixernya mau aku matiin dulu ya sebentar. Selanjutnya tambahkan 40 gram butter atau margarin. Kemudian dimixer kembali ya teman-teman, kurang lebih 20 menit hingga adonannya kalis ya. Nah, di sini kurang lebih udah 20 menit, kemudian dimatiin ya mixernya. Nah, untuk memastikan adonannya udah kalis, kita ambil sedikit. Dan ini udah benar-benar kalis ya teman-teman, adonannya nggak ada yang putus-putus. Oke, di sini kita uleni dulu ya sebentar, dan setelah itu mau aku istirahatkan. Nah, untuk penutupnya di sini aku menggunakan kantong kresek aja ya. Nah, kalau teman-teman di rumah boleh pakai plastik krep, boleh pakai kain bersih, pokoknya bebas ya, yang penting tertutup rapat. Dan kita diamkan kurang lebih 1 jam ya, sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam didiamkan, kita buka ya kantong kreseknya. Alhamdulillah, adonannya mengembang 2 kali lipat ya. Oke, kita buang dulu ya gasnya sambil diuleni. Setelah itu kita pindahkan ya. Nah, di sini aku udah siapkan silmat atau silikon matras. Nah, di sini adonannya mau aku potong-potong ya, lalu mau aku timbang sama rata biar nanti hasil rotinya mengembang sama rata juga ya. Oke, di sini aku timbang kurang lebih 40 gram, kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Oke, lakukan hingga semua adonannya habis atau sampai dengan selesai. Nah teman-teman, ini udah selesai dan mau aku istirahatkan lagi sebentar atau 10 menit. Setelah 10 menit, di sini aku ambil adonan dan mau aku tipiskan menggunakan rolling pin. Teman-teman, untuk caranya boleh dilihat di video. Kita gilas hingga tipis, memanjang kayak gini. Kemudian setelah itu diberi isian, di sini aku pakai keju oles atau spreadi. Dan kita lipat. Oke, teman-teman. Langsung aja caranya, lihat ya, perhatikan baik-baik. Nah, kalau udah dilipat, kita gulung-gulung. Tuh. Kayak gini ya, caranya mudah banget. Kemudian bagian ujungnya kita rekatkan. Kemudian siapkan paper case, kita masukkan ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, diulangi lagi ya sampai semua adonannya habis. Dan setelah itu kita istirahatkan atau kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai mengembang. Jika udah mengembang, di sini bagian atasnya mau aku oles pakai susu UHT. Nah, kebetulan untuk mempermudah pengerjaan, di sini aku pakai spray aja ya, biar semprot-semprot aja supaya nggak ribet. Dan bagian atasnya aku kasih keju oles untuk memberikan motif supaya tampilannya lebih cantik. Oke, lakukan ya hingga semuanya selesai.
Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung atau yang baru menemukan channel aku, Desti Arisanti, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian sehat selalu dan panjang umur. Nah, ini dia udah hampir selesai. Kemudian bagian tengahnya dikasih keju oles lagi ya. Dan siap untuk dipanggang ya. Oh ya, ovennya jangan lupa dipanasin dulu kurang lebih 10 menit. Di sini mau aku panggang kurang lebih 15 menit pakai api atas bawah, suhunya 160 derajat Celcius atau boleh disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit kita buka dan ini udah matang ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mau aku oles pakai margarin atau butter biar hasil rotinya makin lembut dan wangi. Oh iya, supaya permukaannya makin mengkilat ya. Oke teman-teman, ini kita oles ya semuanya sampai dengan selesai. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian tengahnya di sini aku kasih selai stroberi ya biar ada rasa manis-manisnya. Dan ini layak banget untuk kita jual ya teman-teman, dijamin pasti laris manis. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 16 roti. Ini rotinya benar-benar cantik banget dan hasilnya montok-montok ya. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas lagi ya menggunakan plastik OPP biar hasilnya tambah cantik, menarik dan higienis. Oke, sebelum dijual kita coba dulu atau mau aku icip dulu ya. Tuh, ini dia hasilnya ya, benar-benar empuk, gemoy, dan aku jamin ini bakalan lembut berhari-hari. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita coba langsung aja disobek ya. Alhamdulillah ini dia hasilnya, empuk banget dan lembut. Pokoknya buat teman-teman wajib coba ya resepnya di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai, terima kasih ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.